Selamat pagi. Ya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dalam upaya mencegah penyebaran penyakit demam berdarah, DPR RI tegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri dengan menerapkan gerakan 5M untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekitar. Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit demam berdarah, DPR RI tegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri dengan menerapkan gerakan 5M untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekitar. Salah satu faktor kenaikan kasus penyakit demam berdarah disebabkan oleh perubahan musim kemarau dan musim hujan. Anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto menghimbau seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran demam berdarah dengan menjaga lingkungan melalui gerakan 5M. Kesadaran setiap individu sangat diperlukan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk, terutama di tempat yang lembab dan tempat penampungan air. Kan ada 5M. Saya mengingatkan lagi ke masyarakat. Yang pertama, M yang ke-1, menguburkan benda-benda yang bisa jadi wadah air, dikuburkan itu. Kemudian yang kedua, tutup tempat penampungan air. Yang ketiga, kuras bak kamar mandi. Yang keempat, masukkan bubuk abate ke tempat-tempat yang sulit dibersihkan. Itu yang biasa dilakukan jemantik-jemantik itu. Kemudian yang kelima, mengganti air vas. Vas kembang kita kalau di rumah ada vas kembang, nah itu airnya harus diganti, seperti itu. Dan kalau kita bekerja di kebun, selalu gunakan tangan panjang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus demam berdarah di tahun 2024 tercatat sebanyak 62.000 pasien, dengan kasus paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sementara jumlah kematian akibat DBD sebanyak 475 orang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ketidakstabilan geopolitik akibat perang Iran dan Israel dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi untuk meminimalisir dampak kenaikan harga global. Ketidakstabilan geopolitik akibat perang Iran dan Israel dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi untuk meminimalisir dampak kenaikan harga global. Sejumlah negara pemasok minyak membatasi penjualannya yang bertujuan untuk memperkuat daya tahan atau kedaulatan energi di masing-masing negara. Herman Hairon mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan energi dan sumber daya alam lainnya, sehingga Indonesia tidak bergantung pada impor sektor energi yang mudah terpengaruh oleh kondisi global. Aktivitas produksi, baik jasa maupun barang, itu membutuhkan energi. Nah, oleh karenanya, bagaimana memenuhi terhadap seluruh kemampuan energi? Kita masih impor untuk bahan bakar minyak dan crude oil. Masih impor sekitar antara 700-800 barrel per day. Nah, bagaimana memenuhinya, menguranginya, dan bahkan pada akhirnya kita bisa berdaulat, bisa mandiri dari di bidang energi ini. Itulah kekuatan bangsa kita di dalam menangkal terhadap situasi internasional. Boleh harga minyak dunia naik, tapi kalau kita sudah berdaulat, kita bisa mengatur negara ini demi seluruh rakyat, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ia menambahkan, sebagai negara tropis, Indonesia harus mampu memproduksi bahan bakar minyak alternatif melalui potensi sumber daya alam. Seperti bahan bakar biofuel yang diolah dari minyak kelapa sawit. Hal ini bisa menjadi alternatif energi dan perlu didukung oleh teknologi yang handal agar dapat diproduksi secara massal. Dari Denpasar, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang mengatakan pelaksanaan pilkada serentak akan lebih berat daripada pilpres dan juga pileg lalu. Dan selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu presiden dan juga legislatif di Provinsi Riau pada Februari lalu dinilai kondusif. Komisi 2 DPR RI meminta Polda Riau menjaga situasi tetap aman dan meningkatkan sinergi dengan para penyelenggara pemilu hingga pelaksanaan pilkada serentak pada November mendatang. Penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif di Provinsi Riau pada Februari lalu dinilai kondusif. Komisi 2 DPR RI meminta Polda Riau menjaga situasi tetap aman dan meningkatkan sinergi dengan para penyelenggara pemilu hingga pelaksanaan pilkada serentak pada November mendatang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak akan lebih berat daripada pilpres dan pileg lalu. Pasalnya, konsentrasi pengawasan dan pengamanan akan terpecah di berbagai daerah. Ya tentu pola itu kan kembali kepada nanti bagaimana penyelenggara pemilu, ya, KPU, Bawaslu, dan tentu KPU dengan PKPU yang secara teknis mengatur mengenai pilkada serentak ini. Harus bersinergi, saling isi, supaya betul-betul penyelenggara pemilu kada serentak ini bisa sesuai dengan nafas nasional. Harapan kita tidak ada sengketa-sengketa nantinya. Lebih lanjut, Kapolda Riau menyebut pihaknya tidak hanya akan melakukan pengamanan, melainkan juga berkoordinasi secara teknis dengan pihak penyelenggara pemilu sampai ke tingkat PPS dan PPK. Selain itu, pemetaan potensi konflik dan langkah antisipasi sudah dilakukan secara kolaboratif. Bahwa dalam kapasitas kepolisian, kita harus bukan hanya melakukan tugas pokok dan fungsi pengamanan saja, tetapi koordinasi secara teknis. Karena nanti kalau hulunya bermasalah, nanti di hilirnya bermasalah, ada gangguan keamanan. Nah, kami diminta, didorong untuk koordinasi secara teknis dari PPS, PPK, betul-betul harus melaksanakan hal yang sesuai dengan standar operating procedure mereka. Dari Pekanbaru, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Konflik Israel dan Iran disinyalir akan membawa dampak negatif terhadap perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menilai pemerintah perlu menyusun langkah antisipatif jika terjadi efek domino kenaikan harga minyak akibat perang Israel dan Iran. Konflik Israel dan Iran disinyalir akan membawa dampak negatif terhadap perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menilai pemerintah perlu menyusun langkah antisipatif jika terjadi efek domino kenaikan harga minyak akibat perang Israel dan Iran. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi sektor ekonomi dunia. Terlebih, konflik Israel dan Iran akan mengganggu keamanan terusan Suez yang menjadi jalur penting dalam perdagangan minyak. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta pemerintah cermat menerapkan strategi untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak. Salah satunya melalui diplomasi politik dan perdagangan dengan negara yang tidak terdampak oleh Perang Timur Tengah. Selain itu kita juga harus berpikir terutama harga crude oil, harga BBM, dan harga bahan baku pupuk yang sangat
mungkin akan mengalami suatu kenaikan kalau terjadi betul-betul akhirnya Israel akan menyerang Iran atau Iran akan menyerang Israel. Karena terusan Suez ini sangat berpengaruh bagi harga BBM kita, baik itu crude maupun harga BBM. Untuk itulah perlu antisipatif, alternatif-alternatif, opsi-opsi apabila itu benar-benar terjadi. Karena sekali lagi, sesuatu yang sangat sulit, krisis ekonomi dunia itu tidak akan terjadi. Harga dolar akan meningkat karena faktor harga BBM yang meningkat. Lebih lanjut, Arya Bima menilai Indonesia perlu aktif melakukan diplomasi melalui jalur PBB. Tujuannya untuk meredam terjadinya peperangan yang lebih besar antara Israel dan Iran. Dari Gianyar Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 5 DPR RI, pemirsa, terkait dengan kejadian pilot dan co-pilot yang tertidur saat sedang menjalankan tugas. Tentu hal ini menjadi sorotan penting Komisi 5 DPR RI dalam dunia penerbangan. Terkait kejadian pilot dan kopilot yang tertidur saat sedang menjalankan tugas, hal ini menjadi sorotan penting Komisi 5 DPR RI dalam dunia penerbangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuat regulasi tegas terkait keselamatan penerbangan. Nah, diskusi yang menarik menyangkut adanya pesawat atau pilotnya yang tidur. Ketiduran barangkali kan, co-pilotnya juga, jadi dua-duanya ketiduran. Nah ini tentu menjadi perhatian kita, dan menjadi perhatian kita untuk tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Nah kita tadi mengusulkan juga ada diskusi, segera ada regulasinya harusnya, perhubungan, Kementerian Perhubungan ada regulasi, dan ini diterapkan oleh masing-masing operator. Hal senada disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras. Dalam pertemuan dengan mitra kerja Komisi 5 DPR RI, Aras mendorong ada upaya konkret dalam pembuatan regulasi yang ketat tentang penerbangan di Indonesia. Co-pilot tidur di kokpit. Oleh karenanya kita tentu mengharapkan jangan sampai ini terulang. Apa upaya dari Airnav, apa upaya teman-teman dari Angkasa Pura, apa upaya dari teman-teman perhubungan agar ini menjadi perhatian utama. Oleh karenanya kita harapkan ini menjadi pelajaran yang sangat besar buat Airnav, buat penerbangan di Indonesia. Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tahun ini Parlemen Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan The Parliamentary Meeting on the Occasion of 10 World Water Forum yang akan dilaksanakan pada 19 hingga 21 Mei di Nusa Dua, Bali. Dan pemirsa, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Interparliamentary Union, The World Water Council, dan juga bersama DPR RI dan Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut resolusi IPU mengenai sistem pembentukan tata kelola air yang baru, dan juga mendorong aksi parlemen terkait sanitasi dan juga akses air yang bersih. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, sebagai pembuat dan pengawas peraturan serta mengatur anggaran negara,
DPR RI memiliki tugas penting untuk memastikan ketersediaan air bersih dan pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Dan membuka rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI mengadakan forum diskusi untuk mengajak generasi muda lebih aktif menjaga lingkungan, terutama terkait konservasi air bersih. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tahun ini Parlemen Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan di Parliamentary Meeting on the Occasion of 10 World Water Forum yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali. World Water Forum merupakan kerjasama antara Interparliamentary Union dengan World Water Council bersama DPR RI dan Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut resolusi IPU mengenai pembentukan sistem tata kelola air yang baru dan mendorong aksi Parlemen terkait sanitasi dan akses air bersih. Sebagai pembuat dan pengawas peraturan serta mengatur anggaran negara, DPR RI memiliki tugas penting untuk memastikan ketersediaan air bersih dan pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Membuka rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI mengadakan forum diskusi untuk mengajak generasi muda lebih aktif menjaga lingkungan terutama terkait konservasi air bersih. Pimpinan BKSAP DPR RI menyampaikan, dalam World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI akan membahas isu dan aspirasi masyarakat Indonesia terkait keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air bersih agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat dengan turut melibatkan generasi muda. Bicara tentang regulasi, sanitasi, dan lain-lain itu pasti terkait dengan Parlemen sebagai wakil rakyat, keterlibatan parlemen dalam persoalan air juga sangat penting. Dan tema sekarang ini water crazy atau water for democracy ini sangat penting. Ini menyangkut masalah hak, masalah akses. Kita sangat menganggap bahwa forum ini adalah forum yang sangat penting bagi Indonesia dan bahkan bagi dunia gitu. Karena kita akan menghadapi krisis air ke depan. Tentu hari ini kita berharap bahwa masyarakat juga ikut menjaga air dan anak-anak muda hari ini kita lihat untuk aktif terlibat dalam pelestarian dan menjaga air bersih. Dan yang terpenting sebetulnya dari forum ini ada aksi-aksi nyata, gerakan konkret untuk menghadirkan air bersih dan menghadirkan teknologi ataupun mengajak semua pihak untuk membantu masyarakat yang memang belum memiliki akses terhadap air bersih itu sendiri. DPR RI harus terus beradaptasi dan memperbaharui regulasi terkait ketersediaan air dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga sumber air bersih. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, liburan akhir pekan tentu selalu menjadi hal yang menyenangkan bagi kita dengan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, setuju Elisa dan juga pemirsa, memang karena selain akhir pekan ini juga menjadi bisa menjadi ya momen kita untuk itu healing dari rutinitas sehari-hari. Betul. Salah satunya Anda nih pemirsa dapat pergi ke tempat wisata air. Nah, bagi para pecinta wisata air, ada BXC Bintaro ini dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk dikunjungi di akhir pekan. Seperti apa dan bagaimana? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUI. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang tadi sudah Elisa sampaikan ya, kan sebentar lagi weekend nih, besok Sabtu dan juga Minggu. Nah, jika Anda tinggal di sekitar daerah Bintaro nih, Anda dapat berkunjung ke BXC, karena BXC ini memiliki dom terbesar di Indonesia dan terowongan terpanjang di Asia Tenggara. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi BXC Bintaro. Karena memang keindahan nuansa kerajaan air yang memanjakan mata dan juga banyaknya biota laut pemirsa, ini dapat menjadi hiburan tersendiri untuk Anda dan juga keluarga. Dan tentunya tanpa berlama-lama pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana satwa air di BXC Bintaro pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Depan mata. Apakah pemirsa TVR Parlemen sudah punya rencana nih untuk berakhir pekan bersama keluarga? Jika belum, kali ini Intips punya rekomendasi wisata buat pemirsa yang bisa dilakukan bersama sahabat, pasangan, ataupun keluarga. Kali ini pemirsa akan kita ajak jalan-jalan dengan main air. Tapi tidak basah-basahan loh pemirsa. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat kerajaan laut. Pelan-pelan Pak Editor, bukan Aquaman ini. Salah konten. Nah, ini baru benar. Kita akan ajak pemirsa mengunjungi kerajaan air di BXC. Salah satu wisata ramah anak ini berkonsep dunia satwa air dengan akuarium dan trek wahana yang panjang. Daya tarik lain di BXC Bintaro yaitu terdapat dom yang diklaim terbesar di Indonesia dan terowongan dengan ukuran terbesar di Asia Tenggara. Kemudian BXC juga mempunyai 140 spesies dengan 54 display akuarium yang terdiri dari fresh dan seawater akuarium serta terrarium. BXC mengklaim saat ini telah memiliki sekitar 17.000 biota laut dan akan ditambah terus hingga mencapai 25.000 biota laut. Ada dua jenis tiket yang ditawarkan, yakni tiket short journey dan long journey. Dengan sedikit perbedaan harga, pemirsa bisa memilih untuk menonton lebih banyak wahana air di BXC ini pada tiket jenis long journey. Berjalan menyusuri terowongan, ditemani biota laut, bakal menyenangkan loh pemirsa. Waktu pun tak akan terasa. Berikut ini sedikit bocoran fauna air di BXC. Nah, kalau yang ini pemirsa pasti tahu dong ya. Ya, kuda laut. Ternyata sungguh tidak sebesar kuda di darat loh. Kuda laut ini sangat imut, mungil, dan menggunakan ekornya untuk digunakan seperti tangan. Pemirsa bisa melihat indahnya arena kerajaan ubur-ubur. Binatang dengan nama Latin Scyphozoa ini ternyata punya berbagai jenis spesies. Lucu sekali loh pemirsa ubur-ubur ini. Binatang air tanpa tulang ini dipamerkan dalam wahana yang menarik dan unik dalam akuarium berbentuk pilar-pilar. Ini nih, baru yang namanya kerajaan ubur-ubur yang sebenarnya. Akuarium yang memiliki tagline Extraordinary Experience at Sea and Forest ini juga mempunyai keunikan berupa exotic rainforest atau hutan hujan tropis seperti di Pulau Kalimantan. Kalau di wahana ini, pemirsa bisa melihat atraksi penyelam yang memberi makan ikan. Wah, ikannya kok deket banget tuh sama kakaknya? Apakah ikan lapar? Ikan makan apa tuh ya? Masa ikan makan ikan? Selain biota air, ada juga biota-biota lain loh pemirsa. Nih, berang-berang, ada ular juga. Dan belalang juga nih pemirsa. Itu dia tadi serunya berkunjung ke BXC.
Ternyata satwa air itu sungguh sangat beragam ya di dunia ini. Selama ini pemirsa mungkin taunya cuma ikan lele yang enak dijadikan santapan malam hari kan? Asik kan pemirsa? BXC berada di Bintaro Jaya Exchange Mall tahap 2. BXC adalah destinasi wisata akuarium indoor baru dan pertama di kawasan Tangerang Selatan. Secara lokasi, BXC berada tepat di basement yang menghubungkan antara Bintaro Exchange 1 dan 2. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di konten Intips edisi jalan-jalan lainnya. Bagaimana Alfat, tertarik untuk ke BXC di weekend ini? Sepertinya bisa masuk list di weekend ini nih Elisa. Mm-hmm. Karena memang jadi daya tarik juga, apalagi untuk membawa keluarga anak kecil ya. Betul. Karena menarik sekali tadi banyak sekali hewan-hewan dan biota lautnya juga. Ini mm-hmm. bisa menambah pengetahuan juga kalau kita misalnya bawa anak kecil. Jadi tujuannya tadi sekaligus healing ya, lepas yep. dari rutinitas dan juga tentu edukasi nih bagi para anak kita. Kemudian terkait dengan biota-biota laut ini ada apa aja. Betul sekali Alfat. Dan juga pemirsa, ini tentu bisa menjadi referensi untuk Anda di weekend kali ini. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti, memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan program kami. Tentunya Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas, tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga, rekan saya. Selamat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3, kontribusi aktif BKSAP DPR RI.